Jadi dengan kondisi yang seperti ini, saya akan lagi untuk memahami bahwa ibu-ibu butuh minyak. Tapi ketika dengan kondisi yang seperti ini, ibu-ibu pada ya apa diatur, makanya masalah pembagian minyak ini kesepakatan dari Dibrinda, kemudian Kabinsa dan pihak Kapolsek, kami mohon pengertian ibu-ibu. Hari ini terpaksa pembagian kami tunda terlebih dahulu. Tidak memungkinkan untuk dibagikan. Jadi nanti kami atur perjalanan kami jualan terlebih dahulu. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pihak kami sebagai pemerintah sekarang sebagai perubahan nanti diserahkan. Jadi mohon perhatian ibu-ibu ya.